Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jual tomat. Apabila kalian umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah salam saya sekali lagi dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal qalamal kitabah wal kitaba'ata lil qira'ah wal qira'ata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadati lillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat azanillahu wa iyyakum. Tiada kata yang paling afdal dan paling indah kecuali kalimat alhamdulillah sebagai rasa tanda puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dila Allah tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya menghujani kita dengan berbagai macam nikmatnya. Dila Allah yang Maha Pengasih, yang kaya dikasih, yang miskin pun dikasih, akan tetapi kenapa masih banyak orang yang tak tahu berterima kasih? Dila Allah yang Maha Penyayang, yang ganteng disayang, yang jelek pun disayang, akan tetapi kenapa masih banyak orang yang tak pernah sembahyang? Dan dila Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali di Masjid Agung Darussalam Seri yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak ada yang bisa dapat menghitungnya. Saking banyaknya nikmatnya Allah, tidak ada yang bisa dapat menghitungnya. Almarhum Andre Gurunta Dr. Sanusi Waco LC mengungkapkan bahwa apabila ada seorang ilmuwan ingin membuat mesin atau alat untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka mesin itu atau alat itu akan hancur dan rusak. Karena apa? Karena menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa dapat menghitungnya. Walaupun lautan jadikan tinta, ranting-rantingan jadikan pena, dan daun-daunan jadikan kertas, untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan habis sebelum menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat menyertai salam kepada seorang perangkul yang tak pernah memukul, kepada seorang pengajak yang tak pernah menginjak, kepada seorang berpangkat yang tak pernah berdasi, bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nabi yang telah menghancurkan gedung-gedung kenafikan, meruntuhkan tembok-tembok kekafiran, dan memutuskan jembatan-jembatan kemusyrikan. Dalam kata lain, ad-dinul Islam wal iman. Dan dia nabi yang rela meneteskan keringatnya, yang rela meneteskan air matanya. Jangankan air matanya, keluarganya pun ia rela teteskan. Jangankan keluarganya, darahnya pun ia rela teteskan. Demi apa? Demi menebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin wal hadirat azanillahu ayakum. InsyaAllah pada malam berkah ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul ngopi. Ngopi yang saya maksud di sini bukan minum kopi, akan tetapi ngopi yang saya maksud di sini adalah ngobrol perkara iman. Ada sebuah perkara yang lebih penting daripada kekayaan, yang lebih penting daripada jabatan, yang lebih penting daripada teman maupun pasangan. Perkara apakah itu? Kalau kita tanyakan kepada dokter, dokter akan mengatakan
perkara yang paling penting ialah kesehatan. Dan kalau kita tanyakan kepada guru, guru akan mengatakan perkara yang paling penting ialah pengetahuan. Dan kalau kita tanyakan kepada keluarga, keluarga akan mengatakan perkara yang paling penting ialah keluarga. Akan tetapi perkara yang paling penting ialah perkara iman. Saya ulangi, perkara yang paling penting ialah perkara iman. Kalau kita meninggal enggak punya kekayaan, Allah enggak marah. Kalau kita meninggal enggak punya jabatan, Allah pun enggak akan marah. Dan kalau kita meninggal enggak punya banyak teman maupun pasangan, Allah pun enggak akan marah. Akan tetapi kalau kita meninggal enggak punya keimanan, nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Sebanyak-banyaknya kita punya kekayaan, apabila kita tidak didasari dengan keimanan, maka akan menjadi musnah dari kemudian. Setinggi-tingginya kita punya jabatan, apabila kita tidak dasari dengan keimanan, maka akan menjadi penghalang di hari kemudian. Dan seakrab-akrabnya kita punya teman, apabila kita tidak dasari dengan keimanan, maka akan menjadi musuh dari kemudian. Dan seromantis-mantisnya kita punya pasangan, apabila kita tidak dasari dengan keimanan, maka akan menjadi musuh dari kemudian. Akan tetapi sebahagia-bahagianya bahagia apabila kita punya pasangan didasari dengan keimanan, hingga datangnya hari kemudian maka akan dipertemukan di tempat yang kita nambahkan. Jamaah, oh jamaah, tahukah anda apa itu setan? Iya, setan. Setanlah tidak mencuri uang kita, setanlah tidak mencuri sendal kita, setanlah tidak mencuri pakaian kita. Akan tetapi setan senantiasa mencuri keimanan kita. Muncul pertanyaan, mengapa keimanan yang mesti harus dicuri oleh setan? Karena setan tahu hal yang paling penting, hal yang paling berharga bagi seorang mukmin ialah keimanan. Dan salah satu lemahnya iman kita apabila ketika kita meyakini apa yang ada di tangan kita daripada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, salah satu lemahnya iman kita apabila ketika kita meyakini apa yang ada di tangan kita daripada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, azanallahu ayakum. Ada sebuah kisah yang tak asing lagi di telinga kita, yaitu ketika Bilal bin Rabah masih menjadi budak dari seorang kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf. Pada saat itu keimanan Islam menyinari hati Bilal, hingga tuannya Umayyah begitu marah mendengar keislaman Bilal. Karena Umayyah adalah seorang kafir, takkan setuju budaknya Muslim, hingga Umayyah bersumpah akan menyiksa Bilal dengan berbagai macam siksaan. Ketika matahari membakar pasir kota Mekah, Bilal dipakaikan baju besi, dijemur, dipukul, dicambuk di bawah siksaan teriknya matahari. Namun hati Bilal masih diliputi dengan keimanan, hingga sentiasa mengucapkan ahad, ahad, ahad. Kalimat yang menunjukkan kesan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang diucap di tengah perinya siksaan. Bahkan Umayyah dan algojonya meletakkan batu besar di atas Bilal, tetap saja Bilal mengucapkan ahad, ahad, ahad. Berbagai macam siksaan, tetap saja Bilal masih mengucapkan ahad, ahad, ahad. Bilal, karena Umayyah sudah capek menyiksa Bilal, hingga akhirnya Umayyah serahkan kepada penduduk lembah Mekah untuk diikat dengan tali yang kuat, lalu berkeliling-keliling di lembah-lembah Mekah. Namun hati Bilal masih liputi dengan keimanan, sehingga sentiasa datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui Abu Bakar As-Siddiq untuk menawarkan kepada Umayyah agar menjual Bilal. Karena Umayyah sudah capek menyiksa Bilal dengan berbagai macam siksaan, hingga akhirnya Umayyah menjualnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Bilal dibebaskan, bahkan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innu qulub, yang artinya hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, ingatlah ala bizikrillahi tatma'innu qulub, ingatlah hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala hati mereka menjadi tenteram. Berbagai macam siksaan, namun hati Bilal terpegang teguh dengan pendirian yang tokoh. Dan Bilal mengatakan keimananlah di atas segala-galanya,
kelak kemudian kemanalah yang akan menyelamatkan kita pada hari kemudian. Sebagai kesimpulan, marilah saya mengajak kepada para jamaah untuk meningkatkan keimanan kita, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh suci ini, bulan penuh ampunan ini, bulan terdapat keberkahan di dalamnya, dan semoga Allah menghargai kita, Allah pun menghargai keimanan hamba, walaupun sebesar biji zarah. Kelak kemudianlah keimanan yang akan menyelamat kita pada hari kemudian. Unzur maqala wala tangzur maqila. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahil musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.